Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak berkongsi satu resepi, iaitu pajeri nenas. Kita gunakan perencah perut lembu. Kupas nenas macam biasa dan perut lembu tadi kita basuh sehingga bersih. Potong nenas bulat-bulat dan kerat dua pada setiap bahagian. Potong sedikit di bahagian tengah nenas yang keras. Kerat-kerat perut lembu tadi dengan menggunakan gunting. Rendam perut lembu tadi dengan sedikit perahan limau kasturi, sedikit air kapur dan juga sedikit garam kasar. Kemudian ramas ya sehingga betul-betul bersih dan hilang bau hanyirnya. Kemudian jerang air 2 cawan sehingga mendidih. Masukkan 1 sudu kecil garam kasar dan 1 sudu kecil gula. Bilas perut lembu sehingga bersih, kemudian masukkan ke dalam air yang mendidih bersama dengan nenas. Bila dah sebati dan masak secukupnya, padamkan api. Di sini ada bawang besar setengah biji telah pun dihiris dan sedikit 4 sekawan. Kemudian kita campurkan sekali sedikit serbuk cili ya dalam setengah sudu. Ketumbar setengah sudu. Rempah daging satu sudu. Serbuk jintan manis dan jintan putih setengah sudu. Kemudian kita bancuh dengan sedikit air. Tumbuk sedikit 5 ulas bawang putih dan 1 inci halia. Kemudian panaskan kuali dan masukkan sedikit minyak sapi dalam 3 sudu. Bila minyak dah panas, masukkan bawang putih dan juga halia yang telah pun ditumbuk. Kacau sehingga naik bau, kemudian masukkan bahan-bahan yang telah pun dibancuh tadi. Bila dah pecah minyak dan agak kering, bolehlah ditambah sedikit lagi minyak kelapa. Masukkan air lebihan lesung batu dan air lebihan rempah-rempah tadi. Kacau sehingga sebati, kemudian masukkan kunyit serbuk sekira perlu. Bancuh sedikit santan serbuk dan juga kerisik secukupnya. Masukkan lebih kurang 2 tangkai daun kari. Masukkan santan dan kerisik yang dibancuh tadi. Bila kuah dah cukup masak dan mendidih, bolehlah kita masukkan ke dalam nenas dan perut lembu. Ikut selera ya, sesuai rasa kalau nak buat pekat ataupun berkuah sedikit. Bila dah cukup sebati dan cukup rasa, bolehlah kita angkat dan hidangkan. Nampaknya pajeri nenas campur perut lembu telah pun siap dimasak. Untuk makan tengah hari, saya buat berkuah sedikit. Kalau rasa nak pekat lagi, kita boleh panaskan ya. Waktu makan malam, dipanaskan semula, kuah menjadi lebih pekat. Perut menjadi lebih lembut dan nenas menjadi lebih rangup. Dan kuahnya terasa lebih sedap lagi dan amat menyelerakan. Jadi itu saja resepi untuk kali ini. Selamat mencuba ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.